Selamat pagi teman-teman. Kebetulan sekarang saya sedang di dekat TPS 74 Mangsang Batam dan kita berpesta demokrasi. Tuh, ada kata-kata dikit. Woles mas bro, kita sedang berpesta demokrasi. Sekarang di sini jam 7 lebih 34 menit. Dan dari tim panitia lagi persiapan, masih persiapan karena TPS-nya ini pernik-perniknya baru datang. Oh, tinggal sih dalam rangka persiapan pencoblosan. Total yang ini ditambah 2% 146 ya. Hitung satu. Untuk yang rusak itu. Dan pokoknya jumlahnya 146. Bisa bantu ngitung lagi? Ya, oke. Jadi saya jawab. Ayo, cuma dibantu itu. Via Kru TPS Buset 17.04.20 Buset itu Bukit Sentosa. Oke ya, sedang pada sibuk. Itu yang di TPS 082 juga udah mulai pencoblosan di sana. Jadi satu perumahan ternyata di sini ada dua TPS yang berhadapan, TPS 82 dan TPS 74. Kita ke sana ya. Masih posisi di ruang tunggu. Nih, tangan saya bersih belum nyoblos ya. Belum nyoblos. Nih, udah nyoblos saya. Tambah gini. Wis kah, tak ajar sih san. Merah. Udah ada tandanya ini. Ini Junet KPPS. Satu ruas ini. Kah, ini terus satu setengah ruas. Sudah di sini nggak bisa, nggak apa-apa ambil video kalau di sini. Lihat kaosnya bang, lihat kaosnya bang. Wis, we are Kru TPS Buset Bukit Sentosa. Hei tanganmu, tanganmu. Woi, foto dulu. Mantap betul. Wih, top. Ada yang mau viralkan. Viral nanti kan. Tolong. Apa ini kau nyimpan lali mau? Perlu dokumentasi juga. Aku harus tugas iki. Batu haji. Wikon. Wikon karo exit pool. ORR iya. Ayo. Ini kira zaman legislatif dulu. Apa sih? Gue nyoblos meneh. Nah yang legislatif itu ya, insya Allah gampang sekali bagi orang-orang yang non. Petugasnya masih sibuk, Pak Susilo Waras, Pak Ruslan. Jadi kan ya.
Apa lagi? Mas yang dikini Cin, betul lah. Cin, yang dikini Cin. Best. Nyepas pura-puranya lho. Masa pura-pura nyulap, dia menyulap jalanan. Wes. Oke, kita mau cek ke TPS satunya ya. Ini kita berada di depan TPS 082. Nah, posisinya di sini perumahan Bukit Sentosa. Pak Leo, harus nyoblos no. Hah? Kok tak tutoi di lunggas? Nih kita depan TPS. Oh. Dari saya dari sini warga. Tuh suasana di sini. Ya, di suasananya coblosannya di langsung seperti ini. Nih, gunakan hak pilih kita dan sambil mengantri di sana. Nyoblos Pak, mau nyembul jenengan. Ya ora kayak undangan kok. Lho, piye kok mboten nyoblos jenengane? Nyoblos ning nang ora kayak undangan iki kok pantare sudah dicatat. Ning kena ngopo pantare ora kae namaku lho. Cuma lentuk iki iki ra kae. Oh, lah iku tanggal kapan niku? Lho, tanggal kapan? Lah ini tanggal pemilu 19 lho, suwe. Pantare iki mana mbek gaene? Lah nggih ya, nah. Kalau yang penyoblos saya bisa protes sih ngomongin gue. Ini yang udah habis nyoblos. Ini video nih. Iya nah, nah. Jangan golput ya. Iya, dadah. Thank you.